satu berita baik dan juga mengejutkan dan juga sedih didengar Anda semua. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Berita utama, usia kandungan 3 minggu, Tom alami keguguran. Hasrat pasangan Fuad Rahman dan Tom untuk menimang cahaya mata tidak berkesampaian apabila Tom mengalami keguguran pada Selasa lalu. Memetik harian Metro, kandungan sudah mencicah 3 minggu. Tom berkata dia sudah merekam video untuk dikongsikan kepada peminat di media sosial. Masa boleh tahu sedang hamil? Saya dan suami ada buat video nak kongsikan kepada peminat, tapi tiba-tiba saya mengalami penyakit. Apabila saya buat pemeriksaan, dokter kata saya mengalami keguguran. Kandungan pun baru masuk 3 minggu, ia masih baru lagi dan senang nak jatuh. Dan saya pula seorang yang aktif, katanya. Dalam pada itu, Tom berkata dia reda dengan ketentuan Allah, ketentuan Tuhan, dan mungkin tiada rezeki untuk mereka. Tidak mengapa tiada rezeki. Mudah-mudahan selepas ini, kami rancang betul-betul dan jika ada rezeki kami terima, katanya. Tom dan Fuad menubuhkan rumah tangga dalam sebuah majlis tertutup pada 26 Februari lalu di Batam, Indonesia. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Bilik apa tuh? Farid Diana enggan komen dalam kurungan Metro TV. Sialam, pelakon Farid Kamil 42 enggan mengulas mengenai bilik di rumah mereka yang dianggap tidak sesuai untuk dimasuki anak-anaknya seperti dakwaan istrinya Diana Daniel menerusi perkongsian di Instagram story baru-baru ini. Malah Farid hanya menunjukkan gerakan tangan seolah-olah memberi maksud tidak mahu menjawab soalan terbabit. Tak ada apa-apa, katanya ketika ditemui di Mahkamah Tinggi di sini ketika sebutan kes yang membabitkan hak penjagaan dua anaknya Muhammad 10 dan Nur Aurora 8 hari ini. Sementara itu, istrinya Diana Daniel 32 ketika ditanya mengenai perkara itu turut menggembirakan apa yang dikongsikan dalam coretan Instagram sebelum ini kekal menjadi tanda tanya ramai. Pelakon film itu juga hanya berlalu pergi ke kendaraan miliknya tanpa berkata apa-apa. Terdahulu, Diana mendedahkan menerusi perkongsian di Instagram story bahwa Farid bertindak mengurung semalaman anak bungsunya Nur Aurora atas alasan ingin memberi pengajaran terhadapnya karena kesalahan memetik cili milik jiran sebelah rumah. Bilik itu pun tak sesuai anak masuk. You tahu kenapa? Bilik itu tidak sepatutnya ada kanak-kanak dalam itu. Jadi memang tak sesuai nak suruh anak tidur dalam bilik itu, apalagi atas lantai, katanya. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada Anda. Berita ini saya petik daripada mykamu.net. Kami faham derita Putri Sarah, Ibu Samsul. Kami faham derita Putri Sarah, Ibu Samsul. Ibu mentua pelakon Putri Sarah Liana Datin Fatima Ismail menyerahkan kepada menantu kesayangannya itu untuk membuat keputusan mengenai rumah tangganya dengan suami Samsul Yusuf.
Dalam hantaran di Instagram story, Fatimah juga turut mendoakan kebahagiaan Sarah yang dianggap sebagai menantunya di dunia dan akhirat. Putri Sarah Liana, Mama dan Papa amat memahami derita yang ditanggung. Sarah berhak membuat keputusan sendiri. Harta paling berharga adalah Saikul dan Sumaya Mama. Sumaya, Mama tetap mendoakan kebahagiaan Sarah. Putri Sarah, menantu kami dunia akhirat, tiada pengganti, tulisnya. Terdahulu, Fatimah turut memuat naik hantaran dengan keterangan membawa maksud sama. Jangan buat spekulasi, kami mohon Putri Sarah berdamai dengan bersyarat. Tapi dia berhak membuat keputusan sendiri untuk meneruskan kehidupannya bersama anak-anak, tulisnya. Terdahulu, sesi jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP membabitkan pasangan Samsul dan Sarah di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam kurungan Jawi yang berlangsung Jumat lalu gagal mencari jalan penyelesaian apabila Putri Sarah tetap dengan keputusan untuk bercerai HM. Salam sejahtera. Kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Berita Harian. Saya tak kenal siapa dia, Farid. Syah Alam, pelakon Farid Kamil, 42, enggan mengulas mengenai saman bakal dibuat pengarah Samsul Yusuf selepas dipercayai menyindir dan mendakwa Samsul pernah memukul seorang wanita bernama Diana sebelum ini. Diana yang disebutkan dalam Instagram dalam kurungan IG story Farid sebelum ini dipercayai merujuk kepada istrinya Diana Daniel. Lebih mengejutkan